nanti. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jason Biol. Ya, selamat sore buat semuanya. Jadi sore hari ini saya ngajakin Jason untuk olahraga sore. Staminanya dia agar malamnya dia bisa tidur nyenyak. Nah, jadi hari ini saya sama Jason perginya ke sawah. Tereng. Ini udah jam 8 lebih ya. Waktu sini tapi masih agak siang. Masih terang. Tereng. Nah, habis jadi biasa muter-muter sawah ini. Muter sawah. Ini lagi tanam padi. Tadinya bawang bombay sama itu sama apa? Manel. Apa ya? Bawang putih. Terus habis itu ganti padi. Nah, ini ketemu sama Jason. Dia ini lagi bandel nih. Tadi malam habis kabur dari rumah. Gara-gara sayanya nganterin bakso, guys. Sayanya bedal delivery bakso. Di rumah enggak ada saya. Dianya kabur nyariin saya. Ketemu di tengah-tengah jalan. Itu enggak apa-apa. Ketemu saya terus udah balik lagi. Nah, ini tadinya bawang bombay. Ini bawang bombay ya, guys. Ini saluran air irigasi. Kalau ini buah apa ya? Ini kalau nggak salah apel apa ya? Iya, kayaknya apel. Kalau nggak apel, bok sungai ini. Nah, ini buahnya. Udah mulai gelap ya. Nah, ini bawang bombay. Itu bawang bombay kecil-kecil. Itu yang kecilnya ya. Yang gede-gede. Kita jalan sore sama Jensen. Mau ke arah taman sih, tapi masih dekat rumah. Jensen, hey, say hi dulu. Jensen, say hi. Kebetulan cuacanya mau udah mulai panas nih, guys, di sini. Jadi bulunya dia mulai pada rontok tahunan. Tebel lagi bulunya. Ntar kalau udah musim dingin udah mulai tebel lagi. Kalau di atas itu udah jalan raya, masih kilometer 80 km ya, bukan jalan tol. Nah, sambil jalan-jalan sore kayak gini ya, sambil ngeliatin pertanian yang ada di Korea kan. Nah, ini pertanian di sini biasanya pakai Indil house kayak gini. Itu cabai dalamnya ya. Cabai. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau pengen mempertanyakan, pengen bertanya tentang apa aja yang kiranya nanti bisa saya jawab, untuk pertanian kah, atau pertanian di sini kayak mana sih kak, pertanian di sini, atau tentang hal lainnya lah, prosedur Korea kayak, atau tentang apalah pokoknya yang kiranya bisa saya jawab, nanti akan saya dan Jason kita jawab biasanya. Iya, nanti kita coba jawab
satu persatu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, hebatnya nih buat teman-teman, di Korea itu hebatnya pertanian sekecil apapun lahannya, terus ada binatang masuk, sorry, sepelosok apapun tempatnya selalu ada aliran air. Dan hebatnya di sini aliran airnya itu sudah di semen ya. Nah, dan pembangunan di sini setiap tahun pasti ada pembangunan. Ini untuk pembangunan saluran air. Kenapa di sini? Meskipun curah hujannya tinggi, terus selalu hujan, nggak bakalan kebanjiran. Terakhir saya melihat di Korea kebanjiran, sungai itu meluap, itu waktu 2013 kalau nggak salah ya, 2013-an. Nah, itu sungainya mungkin sudah dangkal juga, itu sampai meluap airnya tinggi sampai lapangan bola dan pabrik-pabrik di samping sungai-sungai itu kena air semua, kena kebanjiran semua, nyampe dada. Enggak sih, nyampe paha. Cuman kan meskipun nyampe paha, mesin-mesin semuanya udah mati, nggak bisa jalan karena kebanyakan di sini daerahnya saya itu mesin cicik, pembuatan bahan kain dan bahan pertanian lain, jadi semuanya pada rusak mesinnya, banyak pabrik yang tikar lah. Nah, ini teman-teman, kembali lagi pertanian, ini gandum ya, coba kita zoom. Jason, tanggapan bentar ya. Nah, ini gandum, karena sudah sore, sebetulnya sudah mulai malam, sudah mulai gelap. Saya ngerekamnya juga pakai HP nih guys. Nah, depan situ ada taman, itu biasanya taman buat camping orang sini tuh. Jadi menurut saya orang sini kalau weekend Sabtu Minggu itu ngajak keluarganya buat liburan. Liburannya itu nggak kemana-mana guys, liburannya orang sini tuh ya buat saya sih luar biasa lah. Jadi mereka itu liburannya camping ya ke taman gitu. Karena di sini tamannya taman buatan semua ya. Nah, ini persawahan. Nah, ini taman buatan. Dulunya ini sawah, sawah-sawah semua. Tapi yang luar biasa dibikin taman-taman kayak gini. Ini mewah. Kalau mau lihat nanti coba kita ke dalam. Ya. Tapi anjing boleh masuk enggak ya? Jason, nanti kamu boleh masuk enggak? Kalau dia nggak boleh masuk, kita di luar aja ya. Jadi di dalamnya lampu-lampu semuanya, wih, keren lah pokoknya. Nah, itu pertaniannya. Sekarang gunung-gunung. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang mau tanya tentang Korea dan lain sebagainya, bisa coba nanti saya jawab satu persatu di kolom komentar ya. Nanti buat teman-teman yang pengen bertanya, coba menanyakan sesuatu di kolom komentar. Dan sorry kalau videonya Jason Biol ini, video di YouTube-nya saya itu nggak konsisten tentang apa aja. Jadi yang apa aja yang lagi mut-mutan sih. Kalau saya lagi pengen bikin video, kalau enggak ya enggak bikin video. Terus enggak konsisten bikin videonya tentang ini terus enggak.
lagi ada kesempatan buat bikin video, dan menurut saya videonya ini menarik nih buat saya bikin, jadi akan saya bikin. Tapi kalau sayanya lagi nggak mood, terus videonya menarik juga, nggak bakalan saya bikin. Khususnya di sini saya sambil kerja, guys. Sambil kerja, jadi waktu Sabtu, Senin sampai Sabtu itu kerja. Minggu pun saya harus jualan bakso, jadi nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu buat video vlog. Nah, ini. Kontainer-kontainer kayak gini ya, Pak. No. Nah, udah. WC di tengah sawah juga mewah loh. Kan mantap. Ini biasanya kalau musim dingin kayak gini, di dalamnya ini strawberry. Ini baunya juga udah untuk strawberry. Dalamnya ini strawberry. Cuman karena ini musim panas, strawberry itu pada mati. Udah diangkatin semua. Ini mungkin ganti apa ini? Atau kayaknya kita mau ke sana deh. Hah? Kita kejauhan nanti ke sana. Capek. Ini balik lagi. Yuk, kerja. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya Jason Biol bareng saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you, terima kasih buat semuanya. Dadah, see you next time.